Tatiana, thank you for coming. So this is your friend. Yes, hi Dira. Chandra. Jadi kemarin aku dapat telepon dari Tatiana. Dia bilang dia dapat 2 undangan untuk ke Chef's Table dan dia ngajak aku untuk ke Chef's Table. Oke, okay, so you exciting? Yes. For the starter? Oke, aku keluarin ya. Sebentar ya. Ntar siapnya, aku minumnya aku siapin. Bentar. Oke. Okay. Thank you, Chef. Iya. Yeah. Oke, jadi kita starter, kita akan mulai buat Tatiana. Kemarin kita udah diskusi bahwa dia sebetulnya juga suka traditional food. Nah, tapi saya nggak cuma bikin tradisional. Saya juga akan sajikan beberapa item yang sebetulnya internasional gitu loh. Jadi ada salmon dengan saladnya itu kita bikin kayak gado-gado. Oke, kita mulai dengan bikin sausnya dulu ya. Kita akan tumis semua dan kita akan sauté perlahan. Kita akan masukkan ini ke dalam pan. Kita tuangin. Ini kita akan blender sekarang. Habis di blend, kita akan panasin lagi sampai minyaknya keluar. Untuk rasa manis lagi ke dalam saus kacangnya. Karena kita butuh saus yang saucy ya, nggak seperti paste. Nah, saya akan mau sajikan ini, sebentar lagi kita plating. Kita akan tambahkan daun jeruk dan jeruk limau sedikit biar ada asam-asamnya karena kita mau sajikan dengan fish. Oke, jadi kita butuh konsistensi seperti ini dan ini kita akan sajikan dengan steam vegetable yang udah kita siapkan sebelumnya. Salmonnya kita bikin crispy skinnya dengan pan fry. Saya akan cut off. Dan kita akan deep fry ini. Kita tiriskan. Jadi sayuran ini sebagai saladnya akan saya steam sebentar aja. Chef, ya? Gimana chef? Bentar lagi mau aku keluarin. Oke, jadi sayurannya udah saya steam dan kita akan plating sekarang.
Aduh, nggak lama kan? Nope. Not at all. Oke. Okay. What is this, chef? Ya, ini dia gado-gadonya. It looks like salad. It's like, yeah, it is salad. Let's try. Kebetulan aku tuh juga suka banget yang namanya gado-gado. It's my favorite food. Dan tadi nyobain gado-gado yang dibuat sama Chef Chandra. Two thumbs up. Sebelumnya aku belum pernah makan gado-gado dengan pakai salmon itu. Dan aku surprise banget ternyata rasanya itu enak. Oke, okay. Ya udah kamu nikmatin, aku siapin main course ya. Alright, thank you. Okay. Enjoy, thank you, enjoy.